Baik, macam biasa tetamu santai kalam malam kita, Zaim, memang akan berkongsi ayat pilihan. Kita nak tahu dulu apa ayat pilihan Zaim ya untuk malam ni yang nak dikongsikan? Subhanallah, ayat perkongsian saya malam ni adalah ayat yang banyak terkesan lately ni coach. Dan ada satu ayat yang hampir-hampir dengan apa yang coach bacakan tadi. Okey. Ayat pilihan saya surah Al-Fatihah ayat yang ketujuh. Surah Al-Fatihah ayat ketujuh. Betul. Surah yang sering memang wajib baca. Betul. Minimum kita sebut secara normal 17 kali dalam setiap rakaat itu kita akan baca. Dan betul, ia menjadi pilihan untuk Zaim pada malam ini untuk ditadaburkan, untuk ditazakurkan. Dan nanti Zaim akan berkongsi juga apa ayat ini memberi impak dalam kehidupan Zaim. Tuan-tuan dan puan-puan, dah bersedia ya? InsyaAllah kita nak dengarkan dulu tadabur daripada Zaim dengan ayat ketujuh. Mungkin ada yang dah selak terjemahan, okay, lebih baik begitu. Ada yang nak salin nota, lebih baik begitu. Zaim, sila kongsikan tadabur untuk ayat ketujuh surah Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Coach Jamil. Ayat fokus berkaitan dengan ayat ketujuh ini hasil daripada sedikit kajian saya, tuan-puan, di dalam salah satu program Akademi Sinergi Ikhlas High Impact Solat. Rupanya seperti mana yang Coach Jamil sebutkan tadi, kita membacakan surah Al-Fatihah 17 kali. Paling-paling minimum 17 kali sehari. Persoalan yang saya tanya pada diri saya, apa message Allah dalam ayat ini? Terutamanya, kenapa Allah pilih ayat ini untuk kita ulang 17 kali setiap hari tu? Bila mana kita perhatikan ayat ketujuh, terjemahannya berbunyi, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. So, tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu perkara yang sangat-sangat menyentak hati saya, bila mana kita perhatikan ayat yang sebelum itu. Kalau dalam program tadabbur kita buat tadabbur level 2, tuan-puan, kita kaitkan dengan ayat sebelum. Ayat sebelum itu ayat ke-6, kita berdoa pada Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus. Kemudian kita tanya pada diri kita, siapa orang jalan lurus yang kita nak ikuti tu? Allah bagi huraian dia. Allah bagi sambungannya pada ayat ke-7 tu, iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Subhanallah, salah satu ciri jalan yang lurus itu, tuan-puan, adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan. Saya terzakurkan pada diri saya, coach, tuan-puan, apa yang kita nak lalui dalam kehidupan ini adalah jalan kehidupan yang penuh dengan nikmat. Tak ada orang boleh sangkal benda tu. Kita semua nak nikmat kehidupan kita. Cuma apakah definisi nikmat yang kita pegang dalam kehidupan kita ni? Itu yang kemudian yang kita boleh tanya pada diri kita, apa message dia sebenarnya? Dan tuan puan, Coach Amil, kalau kita naik sikit level tadabur kita, kalau dalam peringkat level yang ke-6, tak silap, kita cuba kaitkan dengan surah lain. Ada dalam surah Isa ayat yang ke-69, Allah SWT sebut, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah jelaskan dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 69, siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat tu? Iaitu ada 4 golongan. Yang pertama, golongan anbiya, minan nabiyyin. Yang kedua adalah minas siddiqin, di antara orang-orang yang membenarkan dakwah para nabi. Yang ketiga adalah para syuhada. Yang keempat adalah antara orang-orang yang soleh. So tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ketujuh ini cukup Allah kata jalan yang kau beri nikmat. Yang kita akan fahami bila mana kita masuk dalam solat, kita tadabbur dan tadakkur dalam solat ni, tuan-puan, straight away dalam kepala kita, kita akan ingat orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah jalan kehidupan para nabi, jalan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, jalan kehidupan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lalu syahid, jalan orang-orang yang soleh. Persoalannya,
adakah kita nampak jalan para Nabi, orang yang mati jalan Allah, para sahabat ini dan juga orang-orang soleh ini sebagai jalan yang nikmat? Mm-hmm. Ataupun kita sendiri ada definisi nikmat tu. So, ini satu perkara yang sungguh-sungguh menampar-nampar saya untuk membetulkan persepsi apakah yang dimaksudkan nikmat dalam kehidupan. Dan setiap kali kita masuk solat, kita akan ingat apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat tu, coach. Membetulkan persepsi, satu perkataan yang menjadi kita boleh setuju sebagai satu keyword malam ni, ya. Betul, betul, coach. Membetulkan persepsi. Mungkin selama ini bila sebut nikmat, kita bawa nikmat itu dengan makna kita sendiri. Betul. Kan? Sedangkan nikmat itu satu perkataan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maknanya pun kita nak nak dapatkan, nak carikan pun daripada kalam Allah tu juga. Begitu, eh? Begitu kan? Betul, coach. Betul, coach.